Kita pada muka surat 78 pada ayat 153, sama-sama kita membacanya. Ya, dalam ayat yang lain, bal ahya bihim. Ahya di sini maknanya hidup, ya, tetapi hidup tersebut di sisi Tuhan menjadi manusia-manusia yang hebat, ya, sebab mereka ada kualiti mujahid. Ya, dia orang tu ada kualiti seorang mujahid, seorang mujahid. Tetapi kita tahu bukan semua 140,000 para sahabat itu syahid, tak ada. Tetapi 140,000 para sahabat itu dalam minda dia orang, dalam sikap dia, dia orang seorang mujahid, seorang pejuang. Ha, sebab tu kena masukkan semangat juang dalam umat yang hebat. Kena ada semangat juang. Bukan berperang tak, ya. Ini memang dia kena tapi kat sini okey, semua faham. Yang tak faham tu yang pergi ke IC segala macam, kan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Kita sama-sama baca doa selepas kita baca Asmaullahul Husna. Dan setiap orang tolong doakan juga kepada saudara Amiril Afendi, kameraman kita yang masjid yang menjalani pembedahan hari semalam, saya kira ni 26 hari bulan, pembedahan tonsil. Semoga Allah mudahkan dan Allah segerakan penyembuhannya. Amin ya Rab. Jadi tolong datangkan dan hadirkan niat tu dalam hajat kita insya-Allah pagi ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qadha'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيمة ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن تقضي حاجاتي. Khususan ya Allah bihadha abdika ya Allah amirin afendi wa hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
Assalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil halm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Kita pada muka surat 78 pada ayat 153 sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashshiris sabirin. Alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul aliyyul azim. Insyaallah. Baik, alhamdulillah semua yang dikasihi sekalian. Wa qala al musannifu rahimahumullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Ayat 153. Baik, seperti biasa kita bersyukur kehadrat Allah, apatah lagi pada ayat 152. Ayat 152 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadhkuruni. Tengok ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Itu pesanan yang terpenting untuk orang-orang yang beriman, ya, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat Allah ni zikran katsiran, zikir yang banyak, bukratan wa asilan, pagi dan petang, ya. Dan kita doa pada Allah juga pada pagi ini, Allah rezekikan kita lisanan rataban bidzikrik, lisan lidah kami ni yang kalau dia bergerak tu ingat Allah, ya. Kalau dia bergerak ingat Allah. Itu kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia, kita akan bergerak, kan, bergerak untuk bercakap, bergerak untuk bersembang, bergerak untuk tanya khabar. Tetapi yang paling kita perlu ialah bergerak untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, sebab apa yang akan digerakkan oleh mulut kita ini, dia akan membentuk hati kita. Dia ada kaitan yang sangat kuat di antara lisan dan hati, ya, dia ada kaitan yang sangat kuat di antara apa yang ada dengan hati. Kalau kita nak didik hati kita, maka didik lidah kita apa yang kita cakap, ya. Kita cakap benar-benar baik, kita cakap benar-benar positif, ya. Kita zikir sebanyak-banyaknya, dia akan melunakkan hati kita. Dan kemudian bila hati kita lunak, dia akan keluar benda yang baik pula. Ha, so dia punya macam dia ada kaitan keduanya yang tak boleh dipisahkan. Jadi itulah harapan kita, semoga kita punya lisan ni sentiasa berzikir. Kita tak tahu kat dalam ni baik tak baik, ya. Kita tak tahu kita ni orang positif ke orang negatif. Nak tahu kita tu orang positif negatif, tengok kita punya indeks percakapan.
Kalau semua yang kita cakap sifatnya adalah benda-benda negatif, apa contoh negatif? Contoh, tak boleh, tak larat, tak lalu, tak daya, tak ialah negatif. Itu adalah reflect kepada negatif dalam diri kita yang banyak. So kalau dalam diri, psikologis kata kita dalam dada ni dia macam banyak bola, bola biru, bola merah contohnya kan. So yang negatif tu, maka dia akan keluar kat sini sebagai indikasi supaya kita sedar, oh aku ni macam ni rupanya, ya. Kemudian perkataan-perkataan negatif yang lebih teruk daripada itu ialah yang marah, yang mencarut, memaki, menghamun dan segala macam, kan? So kalau itu banyak, maka pada ketika itu menunjukkan dalaman kita memang dalam keadaan yang pemikiran negatif dan juga hati yang negatif. Jadi sebab itu counter dia, maka zikir, ya, zikir, zikir menjadikan insyaAllah kita itu akan banyak menghabiskan masa dengan menggerakkan zikir yang akan menjadikan kita positif insyaAllah. So dia kena latih. Once kita dah sedar, oh aku ni pattern yang macam ni rupanya, so aku kena lebih lagi berzikir insyaAllah. Washkuru li, dan bersyukur. Ya Allah, saya baru ni pergi Melaka kan. Lepas tu ada seorang, ada adik tu dia cerita, kawan dia perempuan lah, kawan dia perempuan, umur 30 berapa lah, lebih kurang macam tu kan. Bangun tidur, kejut suami, tak bangun dah. Bangun tidur, dia kejut suami dia, tak bangun dah. Umur 30-an, 35-36 macam dia. Maknanya, maknanya ya, boleh jadi tidur tu dah tak bangun dah. Ya, kita lelap mata tu, sebab tu bila kita bangun lagi, Allahu Akbar, alhamdulillah kita masih lagi di alam syahadah. Maknanya satu je mesejnya, aku masih ada peluang bertaubat, aku masih ada peluang mengumpulkan kebaikan. Sebab kalau kita rasa kita bangun tapi rupanya bukan di alam syahadah tetapi di alam arwah ataupun di alam barzakh, maknanya yang pasti adalah amalan tak boleh, taubat tak boleh, solat tak boleh, mengaji tak boleh, semua dah tak boleh dah. Jadi kerana itu masya Allah, alhamdulillah, syukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, jangan kamu kufur. Maknanya kufur apa? Kufur adalah menafikan nikmat tersebut, tidak ingat nikmat tersebut. Itu termasuk dalam kufur sebenarnya, ya. Termasuk dalam kufur adalah diberi nikmat tapi tak ingat pun, tak ingat pun, tak hargai pun akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu persediaan-persediaan sebelum kita masuk pada ayat yang ke 153. Kerana ayat 153 adalah ayat seruan kepada orang-orang yang beriman, ya. Hanya orang yang beriman, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayatnya dengan ayat nida, ayat seruan, ya, dan seruan itu adalah kepada orang beriman. Mana-mana orang beriman, intabihu, intabihu. Dia macam inilah, ya. Macam mana ke? Buat announcement ni. Buat announcement, ya. Kan baru. Macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Mana intabihu, wahai orang, kata Ibn Abbas, apabila Allah gunakan kalimah ya ayyuhallazina amanu, hey orang-orang yang beriman, orang beriman dia akan alert, dia akan ambil perhatian, sebab lepas sesuatu nida mesti ada sesuatu perintah, ya, ataupun ada satu-satu larangan, ya. Dalam Al-Quran ada 89 tempat Allah mulakan ayat dengan wahai orang-orang yang beriman. Maknanya seruan secara langsung kepada orang-orang yang beriman. Baik. Maka sekarang huruf nida, huruf memanggil dalam bahasa Arab, wahai. Wahai ni macam panggil, kelui. Kelui. Kalau kita panggil macam mana? Kita tak ada wahai kan? Bahasa Melayu tak ada wahai kan? Ada dalam sastra lah, tapi dalam sebenar kehidupan ada ke? Wahai suamiku, dah siap ke belum? Tak ada kan? Kita tak ada kan? Tetapi ada tak panggil? Apa ya kalau bisa panggil? Kasarnya tu Haji, ya Allah. Oi. Dah siap ke?
Lambat no. Itu contohlah, tu contoh ya. Mungkin kita dalam bentuk apa, lengguk suara mungkin. Kan. Ala kulli hal, bahasa Arab dia ada ya, dia ada banyak. Dia ada, bahasa Arab dia ada banyak huruf nida, harfun nidanya banyak. Bukan sekadar ya, kita akan dengar, kita akan dengar wa. Wa, wa juga huruf nida, ya. Wa tu maknanya panggil bila dalam keadaan kita tu sedih, macam kita aduhai, kan? Baik, wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada mereka-mereka yang beriman. Kita tengok terjemahan terlebih dahulu. Wahai orang-orang yang beriman. So Ibn Abbas berkata, bila Allah panggil, bersedia kerana di sana adanya perintah. Ya. Kenapa kita tahu perintah? Kerana adanya fi'il amar di sana. Ista'in. Ista'in. Ya, ista'in. Bila ramai, ista'inu. Ya. Sebab di sana ada perintah. Perintahnya adalah mintalah tolong, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong. Ya. Baik. Kita terjemahkan dulu, mintalah pertolongan ya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Maknanya dalam tafsir Tafsirul Jalalain dia terus buat makna orang beriman adalah an-najat yaumal qiyamah. Jadi sebab tu dia terus syarahkan maknanya minta pertolongan untuk berjaya di hari akhirat. Ya. Sebab once berjaya di hari akhirat, maknanya dunia memang dah berjaya. Itu maksud dia. Ya. Kalau kita minta kejayaan di dunia semata-mata, kita minta anak kita dapat straight A semata-mata, belum tentu dia berjaya di akhirat. Tetapi kalau kita minta dia berjaya di akhirat, insya-Allah dia dapat straight A, dapat cemerlang, dapat macam-macam, ya. So di sini dia bagi tahu bahawa bila orang-orang yang beriman, sebab iman mengajar bahawa apa membezakan orang yang ada iman dan orang tak ada iman, orang ada iman percaya ada akhirat. Ya, orang tak ada iman dia percaya kalau dia nak berjaya, nak minta tolong hanya tujuan benefit, tujuan duniawi semata-mata. Baik. Bis sabri, dengan apa kita minta tolong? Allah bagi tahu bis sabri, dengan sabar. Ya. Dan sabar itu disyarahkan oleh dalam Tafsirul Jalalaini, yakni sabar bermaksud taat melakukan ibadat dan sabar menghadapi cobaan. Itu maksud tak? Itu maksud sabar. Apa maksud sabar? Taat melakukan ibadat dan sabar menghadapi cobaan ataupun ujian, ikhtibar, imtihan. Ya? Wassalah, dan minta tolong dengan mengerjakan solat. Ya? Dikhususkan menyebutkannya sebagai sesuatu yang berat dan berulang-ulang. Ya? Maknanya bila disebut dan itu maknanya sesuatu yang memang kedua benda tersebut ialah sesuatu yang berat, ya, satu benda yang tahqiq, ya. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, artinya selalu melimpahkan pertolongannya kepada mereka. Wala taqulu, kita tengok terjemahan bagi habis, nanti kita tengok balik. Wala taqulu, dan jangan, maknanya tengok tak, wahai orang beriman. Ingat bila panggilan ada dua kan, satu perintah, satu larangan. Baik. Dan janganlah kamu, ya, dan janganlah kamu, wala taqulu, itu adalah nahi, tegahan, ya. Tetapi tegahan memberi maksud yang lain, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah, dan janganlah kamu katakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah bahawa mereka itu amwatun, bal mereka itu mati, bal bahkan ahyaun, mereka itu ahya, masih hidup. Sementara ruh mereka dalam bentuk burung berwarna hijau berterbangan dalam syurga ke mana saja mereka kehendaki, menurut hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tanda situ hadis sahih ma rawahu Muslim. Ya, hadis itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Cuma dalam ni ditulis macam tu je, terdapat dalam satu hadis. Ya. Walakin la tash'urun, hanya kamu tidak menyedarinya, artinya tidak sedar itu yang berlaku kepada mereka. Baik, lagi kita masuk lagi berikutnya. Walanabluwannakum bishay'im minal khauf, dan sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu cubaan
berupa sedikit ketakutan, bishayin, ya, khauf. Al-khauf bermakna musuh. Mana ketakutan yang didatangkan daripada musuh ataupun ketakutan yang didatangkan daripada opponent. Apa saja yang bertentangan daripada kita. Ya, kadang-kadang benda yang sangat lembut, contohnya kawan dengan kawan, kita pun takut dia, takut dia tak suka kita ke. Ha, itu juga khauf. Suami, isteri pun termasuk dalam khauf. Apatah lagi musuh yang memang sentiasa berfikir nak menghancurkan kita. Baik. Kemudian wal-ju' ju' maknanya? Ha, jawab pun sambil lapar lain ya. Lapar. Allah, tak sempat sarapan ya. Raji? Ju' ya, ju' makna lapar. Wa naqsim minal amwal, wa naqsim minal amwal. Ini sebab ni bahasa Indonesia ya. Naqsin, naqsun, kurang. Ya, minal amwal, daripada harta, ya. Disebabkan datangnya sesuatu malapetaka, ya, berkurangannya harta, harta seseorang patutnya banyak tetapi berlaku sebaliknya, berkurangan kenapa? Disebabkan oleh malapetaka. Wal anfus, dan berkurangan pada jiwa. Wa naqsin, naqsim minal amwal wa minal anfus, ya, dia kena sambung tu. Naqsim minal amwal, naqsim minal anfus, naqsim minal thamarat. Okey, sampai tiga benda yang Allah kata akan berkurang. Ya, waw tu waw untuk amwal, waw untuk waw untuk naqsin, ya, waw untuk naqsim min yang pertama. Baik, berkurangan daripada jiwa sebab pembunuhan, kematian dan penyakit. Ya, itu berlaku setiap hari yang kita katakan. Was thamarat, serta buah-buahan kerana bahaya kemarau. Artinya kami akan menguji kamu apakah kamu bersabar atau tidak. Ya. Wabashiris sabir, wabashiris sabirin, bashir, bashir, bashiran wa nadhira. Ingat kan? Bashiran, khabar gembira. Wabashir, berilah berita gembira, ya. Wahai Muhammad, kepada orang-orang yang as-sabar, orang-orang yang bersabar, ya, bahawa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa syurga. Okey. Alladzina idza asabatuhum, alladzina idza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, yakni bala, bencana, malapetaka, qalu, mereka semua mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah bagi Allah. Kita ni adalah bagi Allah. Kita ni untuk Allah. Ya. Maksudnya menjadi milik dan hamba-Nya yang dapat diperlakukannya sekehendaknya. Ya, kita ni milik dia, apa saja yang dia nak buat, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini, kita ini kepadanya juga akan kembali, yakni ke akhirat di mana kita akan diberinya balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang istirja, ya, istirja. Istirja. Ya, istirja. Ya, kalimah inna lillah adalah kalimah istirja. Istirja. Membaca ucapan di atas maknanya macamlah orang kata baca tahlil contohnya. Apa tahlil? La ilaha illallah. Baca istighfar, astaghfirullahalazim. Baca tahmid, alhamdulillah. Mari bertakbir, mari istirja, innalillah. Okey. Kita mengembalikan, ya, sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ketika menerima musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringkannya dengan kebaikan. Maka ada hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Juga diberitahu bahawa pada suatu ketika lampu Nabi SAW, maka Nabi pun membaca istirja.
Lalu kata Aisyah, bukankah ia hanya sebuah lampu? Jawabnya, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu bererti musibah. Maka maksudnya bila musibah, maka kena istirja. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya, ya, hadisnya. Lagi. Okey, dan last pagi ni adalah insya-Allah pada ayat yang ke-157, ulaika alaihim salawatun, mereka itulah orang yang mendapat selawat, artinya ampunan, ya, ampunan mir rabbihim wa rahmah, daripada Tuhan mereka, ampunan daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan mendapat rahmatun, dapat ni'mat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. So, sekali lagi, surah Baqarah ayat tentang hidayah. Tanda lagi kat situ. Tanda lagi sebab bila landing kat situ, adanya ayat muhtadun pada ayat 150. Wala'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Juga tentang hidayah. Ya, tahtadun. Fi'il mudhari'. Yang ini lebih confirm dari segi stres ayat. Maksudnya dari segi kekuatan ayat, message ayat ialah muhtadun, sebab dia dibina atas isim, atas nama. Orang itu confirm mendapat petunjuk. Orang itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Okey, baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita pergi belakang sikit lagi. Maksudnya kita tengok balik ayat ini untuk kita sama-sama mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang pertama orang yang beriman. Ya, kita tahu orang beriman takrifnya ialah orang yang, definisi orang beriman ialah orang yang pertama-tama sekali tasdiqun bil qalb, mesti membenarkan perkara-perkara keimanan dalam hati. Itu orang beriman. Ya, tak dinamakan orang beriman sebab iman adalah pertama sekali dia adalah soal hati. Tasdiqun bil jazmi, tasdik yang jazam, tasdik yang betul-betul, itu nama orang beriman. Ya, itu orang beriman. Maknanya tasdiqun bil jazmi fil qalbi, ya, tasdik yang jazam dalam hatinya. Dan apa yang dijazamkan itu bersifat qat'i, putus. Maknanya bukan ada lagi dan-dan, noktah, noktah, noktah. Saya beriman pada Allah, noktah, bukan koma. Yalah, kalau dia ada, kata ada, nak macam mana? Ah, itu koma. Ya, so jazam. Kemudian iqrar bil lisan, orang beriman mengiqrarkan dengan lisan. So orang beriman dia mengiqrarkan dengan lisan, dengan rela dia mengiqrarkan akan keimanannya. Itu sifat orang yang beriman, ya. Kemudian dia mengamalkan rukun-rukun iman itu sendiri, ya. Dia mengamalkan rukun-rukun, tuntutan-tuntutan keimanan itu sendiri, ya. Baik, dan ada perbahasan. Kemudian di sini ada perintah apa? Allah kata, mintalah tolong. Haji, saya minta tolong. Ya. Okey. Dah, tak payah. Macam tak tolong je. Baik, bila Allah kata minta tolong, ya, bila Allah gunakan dan benarkan ayat itu di atas istaf'ala, ya, maknanya minta. Ya, ista'in, bila ada hamzah, ada sin, ada tak dalam bahasa Arab, minta, astaghfi, minta ampun daripada Allah, ya, astaghfirullah. Okey, baik, sekarang Allah kata minta tolong. Baik, bila berlaku keadaan kita minta tolong, bila berlaku keadaan kita minta tolong, bila memerlukan pertolongan, bila kita memerlukan pertolongan, kita nak definasikan dia. Nak definasikan kenapa keadaan seseorang itu meminta pertolongan. Sesak. Baik. Sesimpel apabila kita tidak ada keupayaan. Ainda adamil qadri. Sebab tu saya minta tolong pada Tuan Haji tadi, sebab saya tak ada upaya nak ambil dia. Kalau saya boleh ambil air ni, saya tak minta tolong. Adakah Kak Zul tolong ambil air ni? Saya boleh ambil. Nampak tak? Sebab saya ada upaya. So, minta pertolongan ialah apabila kita tidak ada upaya. Ya?
Baik. Sebab itulah disebutkan Tafsirul Jalalain diterus menyatakan bahawa akhirat. Sebab akhirat adalah manusia memang secara total tak ada upaya. Ya, limanil mulkul yauma. Allah menyebut berulang-ulang bertahun-tahun pada saat manusia semua bangun di hadapan Allah pada yaumul mahsyar. Pada yaumul mahsyar Allah akan kata limanil mulkul yauma, limanil mulkul yauma, limanil mulkul yaum. Makna nak bagi tahu siapa rasa, siapa raja, siapa berkuasa, siapa penentu, siapa membuat undang-undang, siapa dan siapa? Tak ada siapa boleh jawab. Lillahil wahidil qahhar, hanya Allah saja yang boleh memberikan, hanya Allah yang berkuasa pada hari itu. Maknanya, okey, apabila kita sebutkan di sini, wahai orang-orang, mintalah pertolongan, dan disebut dalam tafsir jalan lain, yakni mencapai kebahagiaan akhirat. So, bukan bermaksud kat dunia ini tak payah minta tolong pada Allah. Maknanya, bila kita sebut ghayah, kemuncak, artinya yang bawah tu of course lagilah kena minta tolong, kena minta tolong, kena minta tolong juga kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ini bila dia tak beriman, dia tak nampak akhirat. Bila dia tak minta, dia tak nampak akhirat, dia tak minta tolong pun untuk urusan akhirat. Cuba bayang ya. Kita selalu minta tolong, ya Allah sihatlah, naik pangkatlah. Kalau yang bekerja lagi lah, yang pencen tak apalah sebab dia memang pangkat dia besar. Apa lagi? Ya Allah, dapatlah duit banyak ni. Semua itu minta pertolongan untuk kategori apa? Dunia. Sebab iman kita tak nampak, iman kita tak berapa nampak bahawa rupanya memang betul aku kena minta tolong yang aku minta tolong tadi, tetapi ada benda lagi yang kita kena minta tolong. Sebab tu kadang-kadang manusia ni begitu sekali sampai dia pergi ke Mekah, dia akan minta benda yang kecil-kecil juga. Dia akan minta yang kecil-kecil sampai hatta di depan Murtazam, ya Allah, naik pangkat aku, ya Allah. Dia naik pangkat, esok mati. Apa guna pangkat dia? Dia tak minta yang kekal abadi. Nampak tak ya? Saya suka satu analogi dia buat ya. Ada seorang paling kaya raya, kaya. Macam tuan-tuan lah yang ada di sini. Amin. Saya sangka baik ni. Amin tuan-tuan. Sangka baik adalah doa. Ya, tuan-tuan baik dengan saya kan. Itu doa saya suka sangat, Masya Allah ya. Tuan Haji masuk, saya masuk, Tuan Haji kata apa? Baju okey. Terima kasih Tuan Haji, Masya Allah ya. Itu sangka baik seorang sahabat, Masya Allah ya. Baik. Ada seorang kaya ditawarkan pada budak kecil. Ada seorang budak kan. Budak ni dia cakap pada budak ni, dia kata, anak, dia kata, dia ni paling kaya di dunia. Anak, minta apa saja, saya bagi. Budak ni baru patah dia punya pensel color warna dia. Maka sambil menangis-nangis dia kata apa dia? Saya nak pensel color, color tu. Ha. Crayon ke apalah kan. Jadi dia kata minta lagi. Nak color pensel. Minta lagi. Dan sebenarnya kalau dia minta 1 bilion sebab dia ni ada 10 bilion. So kalau di hari tu dia mood dia baik, kalau dia minta 1 bilion dia akan bagi 1 bilion. Tapi dia kena satu saja diminta. Itu je kalau tak ada, aku nak satu je, aku nak color pencil je. Aku nak color pencil. Aku nak color pencil. Macam tak berapa kena. Ha? Pencil warna. Tegas orang Dewan Bahasa dan Pustaka depan saya ni, masya-Allah. Pencil warna. Baik, akhirnya dia dapat dah. Oleh kerana dia nak hak tu saja, maka dapatlah. Orang yang tengok keliling rasa apa? Allah, ruginya. Itulah kita datang masjid minta pensel kad warna. Ya, hatta pergi umrah beria-ria minta pensel warna. Sedangkan dia boleh nampak, bila dia boleh minta 1 bilion. Kenapa? Sebab kita melihat budak kecil tadi dia nampak banyak tu je. Orang dewasa, kami dah dewasa. Kita minta lah tadi. Senilai dengan pensel warna adalah rumah, senilai dengan warna adalah pangkat. Semata-mata, bukan tak boleh, of course boleh, tetapi ada benda yang lebih besar yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita. Tetapi macam mana nak nampak? Iman nampak baru kita minta. Bila kita iman nampak, rupanya aku bila habis nanti hidup ni, ada lagi hidup dalam kubur rupanya. Cukup ke bekal aku? Selamat ke aku? Okey ke aku pada masa tu?
Kan? Jadi kalau bila kita nampak soal iman menyuluh perkara tersebut, barulah yang kita minta tolong itu ialah soal-soal akhirat. Yang kita minta adalah soal-soal akhirat. Ya, sebab itulah Nabi mengajar. Sebab tu kita tengok ya, sebab Nabi takut kita di Kaabah itu, akhirnya kita takut kita terlupa benda ini. Sebab tu Nabi ajar. Sebab tu kalau kita tengok orang pusing Kaabah kan, tawaf tu minta macam-macam tu, minta macam-macam. Saya tak tahu nak cakap. Setiap orang dia adalah ni. Dia adalah diminta tu ya, yang bersifat pensel warna tu. Ya, minta pensel warna mega, minta pensel warna biru patah semalam kan. Tetapi bila sampai ke rukun Yamani, Rabbana, jom kita baca sama-sama. Seolah-olah kita sedang bertawaf dan mengelilingi rukun Yaman ni. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ulang lagi Rabbana. Nampak tak? Nabi menyuruh sebab apa? Sebab di sana adanya yang urusan akhirat. Sebab Nabi takut kalau Nabi tak tunjuk benda tersebut, memang sampai warna pensel warna sudah warna biru, warna oranye, warna apa diminta tu je semata-mata. Once dia mati, Allahu Akbar. Pensel warna tak guna lagi dah. Pensel warna tak guna lagi dah ya. Jadi itu semua yang, sebab tu orang beriman bila diminta tolong ya, pertama sekali fokusnya adalah kejayaan akhirat. So bila kita nampak kejayaan akhirat, so barulah kita buat mengundur. Sebab tu minta maaf, saya pinjam boleh ke pinjam ya, orang yang boleh kan, orang tak Islam saya pinjam dalam kelas kita, boleh nak pinjam kataan dia? Boleh, alhamdulillah. Sebab saya takut juga kadang-kadang tu orang sensitif kan, langsung tak boleh. Ya, Stephen Covey, dia tulis apa dalam buku dia? Salah satu orang yang highly effective people. Saya sebut ni maknanya yang sesuai dengan kita lah. Yang tak sesuai, of course kita takkan sebut ni. Sebab dalam kaedah Islam, al-hikmatu dhallatul mu'min, bila satu kebijaksanaan di milik kita. Ya, di mana kamu mengutipnya, kamu di mana kamu menjumpainya, kamu ambil dia. Sebab hikmah itu adalah milik orang beriman. Cuma jatuh ke tangan orang lain, mereka olah, kita boleh ambil balik. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Itu dalam jadi qawaid dalam kaedah usul fiqh. Berdasar kepada hadis Nabi SAW. Baik. Apa dia kata? Orang yang highly effective people. Ya. Yeah. Dunia hari ini bukan cakap soal orang tu cemerlang tak cemerlang. Ya, yeah. Kita naik lagi satu degree, kita ni adalah berkesan ke tak berkesan. Seorang tu dia, how effective dia. Kalau dia seorang suami, betapa efektif dia sebagai seorang suami, betapa berkesan dia sebagai seorang suami, seorang isteri, seorang kawan, seorang guru, seorang apa pun. Okay. So, salah satu daripada habits yang mesti ada, dia kata, salah satu habit dia kata, begin with the end in mind. Maknanya mereka believe, dia orang percaya bahawa orang yang highly effective ialah dia bukannya begin dengan sekarang tetapi bawa ke penghujung. Tetapi dia percaya bahawa kita tanda penghujung dan kemudian kita undur sekarang. Bila kita undur, baru kita nampak bahawa wow, aku tak boleh bazirkan masa, maka jadilah dia orang yang highly effective. Baik, apa yang disebut itu Allah dah bagi tahu kepada kita. Maknanya orang yang beriman kena tanda hari akhirat. Itu you punya the end kita. Apa kita nak jadi hari akhirat? Apa nak jadi bila kita bercakap depan Tuhan hari akhirat nanti? Apa kita nak cakap tentang suami kita depan Tuhan nanti? Apa kita nak cakap depan Tuhan pada Allah tentang isteri kita di hari akhirat nanti? Apa kita nak cakap tentang kelas kita depan Tuhan? Kita akan dipanggil dan ditanya tentang kelas ini. Apa kita nak cakap depan Tuhan? Boring. Aku datang tak berbenak pun. Itu nak cakap? Sekarang kita kena start. Kita kena fikir tentang apa yang kita nak jawab. Apa cerita best yang kita nak cerita pada Allah tentang suami kita? Oh. Panjang-panjang tadi tu dah. 40 minit dah tak ada ha, tapi ni ha sekali ya. Ana yang kedua tadi hoi. Tadi hoi ni ha. Dah, semua yang kasih sekalian, ni kelas kita kan. Jangan rasa apa-apa. Ya, kita macam adik-beradik je kan. Kan?
Alhamdulillah. So jangan yang baru datang ini macam terkejut, trauma ke apa benda kan. So Kak Menteri? Tu tadi tak ya, tu Haji punya. Tengok Haji punya dia ingat. Saya tak ingat. Tengok Allahu Akbar. Tu Haji duduk belakang tu Haji. Dah Haji duduk sini tu Haji. Baik, semua yang dikasih sekalian, baik nampak ya. Begin with the end. Begin with the end. Kita mulakan dengan penghujung. So penghujung kita akhirat ya. Kita berdiri depan Tuhan. Apa kita nak jawab depan Tuhan? Kalau kita boleh bayanglah sekarang ya. Kalau kita in mind, sebab in mind adalah dalam kita punya gambaran kepala kita. Kita berdiri depan Tuhan, apa kita nak cakap tentang anak sulung kita? Apa yang aku tengah buat, apa nak buat pada dia? Ya, aku beri anakku yang nombor 2, anakku yang nombor 3, apa kita nak cakap depan Tuhan? Apa yang best aku nak cakap tentang Tuhan, depan Tuhan tentang dia? Cuba bayang semua yang dikasih, kalau itu dalam kepala kita, begin with the end, apa jadi sekarang ni? Balik nanti apa kita buat pada anak sulung kita? Apa buat pada anak kita? Apa buat pada suami kita? Apa buat pada isteri kita? Apa buat pada kawan kita? Apa buat sekarang dalam kelas kita? Tadi mengantuk sikit kan? Sekarang okey lah sikit, ada sikit tenaga kan? Rupanya aku at the end nanti, aku kena duduk depan Tuhan. Allah tanya aku, kelas kau okey tak? Bolehlah. Bolehlah. So pahala you pun bolehlah. Okay, contoh. So tu nak efektif ya. So ista'inu adalah kalimah isti'ana ataupun meminta pertolongan inda ketika tidak ada, inda ketika faqdi al-qudrah, ketika tidak ada kudrat. Dan yang pasti kudrat tiada ketika kita pulang menghadap Allah. Jadi mintalah pertolongan itu daripada Allah. Caranya Allah ajar. Okey, sekarang Allah ajar caranya macam mana? How, bagaimana? Bagaimana caranya? Yang pertama sekali bisabri, bisabar. Okey, bisabar. Baik, semua yang saya kasih sekalian, jangan juga kita terlupa bahawa kita sedang bercerita tentang apa yang kita punya tajuk agak lebih besar di atas. Tajuk besar di atas. Kita, Allah sedang cerita sekarang ni adalah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah sedang cerita ini tentang umat terbaik. Dan jangan pernah lupa juga ada umat yang pernah Allah lebihkan. Betul kan? Kita sebelum ni dah cerita, Allah ulang sekali, Allah ulang dua kali, Allah ulang tiga kali. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Supaya kita settlekan perkara tersebut, sekarang ini umatnya. You adalah the umat itu. You ini ni depan kita ni sekarang. Okey. Maka sekarang ni apa ciri yang pertama untuk umat yang hebat tersebut? Ya, isu yang pertama ialah isu isu nombor satunya adalah kiblat. Ummatan yang hebat, isu nombor satunya adalah kiblat. So soal kiblat, soal apa yang berkaitan soal kiblat adalah soal menyatakan bahawa umatnya adalah umat yang hebat. Okey, dah habis soal kiblat, maka kemudian sekarang ciri-ciri lain, ciri-ciri lain. Baik. Kita naik atas lagi. Kita naik atas lagi. Ya, itu atas sikit. Atas lagi. Sebab dia tajuk tu sub tajuk. Dari sub-sub tajuk. Atas lagi tentang hidayah. So maknanya orang yang faddal tukum itu tidak mendapat hidayah walaupun mereka mendapat idea dia, idea cerita kita. Tangan kiri saya ni, pandangan kanan tuan-tuan, apa ada pada dia orang tu? Dia orang tak dapat hidayah kan? Tapi apa yang ada pada dia orang? Apa ada pada dia orang? Dengar. Tengah cepat kan? Biasa cepat. Oh, tak sarapan tadi. Allahuakbar. Ujian sungguh pagi ni. Tajuk besar hidayah. Ingat tak? Apa dia orang apa kenapa Allah cerita pada dia orang? Dia orang tak dapat hidayah. Apa yang dia orang ada? Yang menyebab itu faddal tukum, aku lebihkan mereka berbanding kamu, berbanding orang sebelum ni. Ha, ada? Tak apa, jawab je tak apa. Ada nabi. Itu jalan cerita. Kita flow, kita cerita, kita jangan lari kan.
Kan biasa tengok cerita Filipina lah, tengok cerita Turki lah. Flow cerita dia jangan lari. Lari flow cerita, kita tak berapa faham dia punya slot-slot kecil dia. Okey, baik. Maknanya mereka lebih sebab ada nabi-nabi-nabi, ada kitab-kitab-kitab. Tetapi dengan nabi-nabi dan kitab tersebut, hari ini kita belajar. Maknanya mereka dapat nabi tapi tak dapat hidayah. Mereka dapat kitab, mereka tak dapat hidayah. Mereka ada ilmu tetapi mereka tak dapat hidayah. Itu isu besar dia orang ni. So sekarang Allah cerita pula belah kanan saya ni. Ya, apa dia? Kita yang diberi nabi terbaik, kitab terbaik. So ini nabi-nabi, banyak nabi tetapi yalah pemain pun tak terkenal. Ni yang ni seorang je pemain dia tapi Ronaldo. Contoh. Ya, bawalah 10 orang pun pemain yang tak tahu pun dalam, katalah contoh dalam pasukan Selangor kita ada seorang Ronaldo. 10 orang tak nampak dah kan? Baik, contohlah. Kemudian kitab yang terbaik. So, adakah kita nak jadi macam dia orang yang ada nabi tetapi tak dapat hidayah, ada kitab tapi tak dapat hidayah, ada ilmu tapi tak dapat hidayah? Itu pelajaran yang paling besar. Maka turun sekarang, apa ciri-cirinya yang nabi ini, kitab ini diturunkan kepada satu umat? Apa yang ada pada umat? Nombor satu adalah kiblat. Maka sebab tu dalam ini ayat ni berulang-ulang kali Allah. Nampak tak kita sebut berapa kali Allah ulang? Tiga kali Allah ulang tentang hadap ke arah kiblat, hadap ke arah kiblat, hadap ke arah kiblat. So faktor kiblat adalah faktor penting untuk kita membina sebuah umat yang hebat. Okey, kemudian sekarang kita nak mengisi pengisian di dalam ciri-ciri. Kita akan slot in je. Kita akan, masalah template dah ada, kita slot je. Apa yang ada pada ciri yang umat yang hebat? Yang pertama, mereka minta tolong kepada Allah. Yang pertama dengan sabar. Baik, maka sebab itu di sini sabar dia kata bagi dua. Senang Ali kata terbagi pada tiga. Maknanya, ideanya bahawa sabar itu ialah, yang pertama ialah sabar untuk taat. Ya, itu sabar. Ya, skop sabar. Skop sabar yang pertama sekali, sabar untuk taat. Kemudian sabar untuk taat tu ada lagi pecahan dia. Taat dengan meninggalkan larangan. Sebab taat tu besar. Taat terbagi pada dua. Patuh pada perintah, tinggal larangan. Itu namanya taat. Sebab tu dia sebut dua, walaupun tempat yang lain tiga, tetapi hakikatnya sama. Sebab taat terbagi pada dua. Bila kita buat sekarang ni, kita sedang buat apa ni? Kita sedang buat apa ni? Amal taat. Sebab Allah perintahkan kita belajar. Allah perintah kita datang ke masjid. Allah perintah kita bersahabat. Ini semua amal taat. Ini amal taat. Baik, untuk kita lakukan ni kena ada benda dalam hati. Namanya sabar. Nanti kita cerita sikit. Walaupun benda ni dah syirik ma'ruf, tapi kita sebab ayat ni sampai, kita cerita insya-Allah. Maknanya apa dia? Untuk kita berada di sini perlu ada dalam hati apa dia? Sabar. Kena ada kesabaran. Kalau tak sabar, tak mari. Tak sabar, tak mari. Rupanya ada kualiti kesabaran dalam hati yang dengan sebab itu kita datang. Apatah lagi tuan-tuan ni datang secara sukarela kan? Itu sembang. Tapi ha, dia, terima kasih. Ha. Macam pelajar yang di sekolah tu, dia orang pergi sekolah dengan kita tak sama. Dia orang tu dipaksa datang. Tetapi dia boleh buat tak? Kenapa dalam hati dia ada? Ada juga sabar. Tetapi kita lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kita buat dengan rela. Ini juga perlu sabar. Dan kesabarannya lebih besar. Ya? Alah, apalah sangat. Minggu depan tak datang. Tak datang. Kan? Ya? Ada kesabaran? Makita. Maknanya, saya nak bagi tahu apa dia. Untuk taat ni maknanya, taat ni dua benda kan? Bila buat yang disuruh tadi, kalau kita pecah lagi, dia kena mind mapping kita tu, mula taat. Taat pada apa tadi? Perintah. Laksana di perintah, tinggal yang hilang. Laksana di perintah terbagi pada dua pula. Satu yang wajib, satu yang sunat. So maknanya yang wajib macam budak sekolah tadi, dia boleh buat pergi sekolah. Kenapa dia? Sabar. Tengok hilang kat ion rupanya.
Tak sabarlah tu anak kita tu. Kita hantar tuition, rupanya tak mana hala dia pergi. Tak sabarlah tu. Dan kita juga sekarang tak wajib ni. Kita sendiri je mewajib. Kita sendiri yang tak. Sebab itu sunat. So, okay. Begitu juga bila kita katakan meninggalkan larangan. Perlu sabar. Ya, apa yang haram, maharim. Apa yang diharamkan dan apa yang makruh. Ya, jadi orang-orang yang meninggalkan perkara yang makruh itu orang sabar. Orang-orang yang sabar. Orang yang meninggal haram, apatah lagi dia sabar. Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian, apa lagi? Dan yang ketiga sebenarnya, ataupun yang kedua di sini, ialah di atas sebarang ujian yang tertimpa pada kita. Itu maksud skop sabar. So, skop sabar itu besar. Ya? So, di atas ketaatan, ataupun dengar bahasa saya, di atas syariat dan di atas takdir. Sebab ujian itu dalam bahasa dekatnya adalah takdir. Dan takdir kan terbagi pada dua. Takdir yang baik. Takdir yang kita namakan dia. Kita namakan dia. Kita namakan dulu. Sebab Nabi menamakannya khairuhu wa syarruhu. Ada takdir yang kita namakan dia sebagai takdir baik. Ada yang dinamakan takdir yang buruk. Baik. Sabar untuk takdir baik. Senang tak? Alhamdulillah, senang kan? Orang senyum kat kita, senang. Orang buat baik kat kita, senang. Hari-hari kita sihat, senang. Tapi itu takdir. Maka Nabi ajar pula, maka satu lagi takdir juga adalah yang buruk. Dan yang buruk, walaupun kedua-dua ni namanya ujian, tapi jarang orang namakan bahawa sihat itu ujian. Sedangkan dia ujian. Kaya itu ujian. Itu ujian sebenarnya, kaya itu ujian, pandai itu ujian, semuanya ujian. Bukan hanya miskin itu ujian, ya. Sebab apa maksud ujian? Macam kita menghadapi peperiksaan, kita kena jawab dengan siapa yang memberikan kekayaan tersebut, ya. Bahkan ramai pula ada orang yang berjaya ketika dia susah, tapi gagal ketika dia kaya, ya. Saya pernah cerita kot dalam kelas. Cerita-cerita tak ada nilai sangat, tapi cerita je dalam kelas. Ada kan saya pernah cerita seorang dulu, sebab saya kebetulan ada satu agensi, saya panel untuk dia punya training keusahawanan. Jadi dulu saya boleh sampai pada pre-audit untuk program. So saya boleh saya dapat bersama tengok pencapaian bisnes orang tu lah. Bukan pencapaian, daripada asas dia. Saya cerita, saya rasa sama cerita kau ini. Ha? Ah, si kat Zoom. Ah, tak ceritalah. Okey. Oh, ada yang belum. Oh, Allahu akbar ya. Baik, terima kasih Kak Zu ingatkan saya. Betul kan saya cerita benda tu kan? Sebab saya rasa kalau benda ni, sebab benda ni macam sangat dekat dengan saya, kisah tu untuk mengajar kan. Ya. Yeah. Jadi nak cerita ke tak? Nanti bukan penting sangat pun sebenarnya. Tetapi bila saya tanda tadi, ketentuan ataupun takdir, khairuhu baiknya dan buruknya. Setengah orang sangka bahawa buruk itulah ujian. Baik tak rasa ujian. Yang mungkin saya ulang balik kisah ini ialah bila saya pergi tengok, masya-Allah dia baru nak set up satu bisnes. Dan bisnes tu kan alah, nak gaji pekerja kan mahal, ada peraturannya pula segala macam hari ni. Jadi suami isteri itulah juga yang kerja siang dan malam. Siang dan malamnya dia oranglah kerja sama-sama, ya. Jadi saya masih ingat lagi masa saya tengok tu, isterinya dalam keadaan bau bersalin. Kemudian menguruskan kerja-kerja di tempat tu lah. Dengan pakai apa tu, yang apa kepala tu. Lelaki langsung tak tahu. Memang ya Allah. Tak ada langsung ciri-ciri suami misali kan. Tak kan. Yang ni yang orang misalin tu. Siapa tengok. Alasannya kita tak bersalin. Tengok ni lah dia suami. Okey lah, dah. Dia pakai tu yang ni, pakai pilis. Pilis ni orang kata pilis.
Dah lama sangat tu je kan? Okey, tak apalah. Nak baca. Dimaafkanlah sebab lama sangat ya. Sebab lepas tu pakai koyok kan. Jadi confused. Pilis ke koyok kan. Jadi pilis tu Haji. Hak koyok tu yang bau macam putih-putih berangin tu. Baik, saya tengok masya-Allah suami isteri bekerja sama-sama nak bangun bisnes dia. Nak bangun bisnes tu ya. Sambil dengan pilis tadi dengan bertungkunya dalam keadaan pakai stokinnya, tangan ni pecah-pecah sebab kena uruskan kerja tu main dengan air, orang kata kan, tangan ni pecah ni ya. Setelah sukses bisnesnya berjaya, rangkaiannya banyak ya, dan saya dapat maklumat kemudian mereka itu berpisah setelah kedua-duanya kaya. Okay? Setelah kedua-duanya kaya. Baik, kes ni jangan kait dengan apa-apa pun. Kait dengan cerita saya saja. Jangan dia main movie dia lah pula, orang jiran sebelah rumah dia. No. Please, saya tak benarkan itu ya. Ini cerita ni je, cerita ni saja. Sebab saya nak tunjuk tadi bahawa takdir itu banyak orang, susah ni lah takdir, ujian, payahnya lah ikhtibar ni, ya Allah, kami ni payah. Rupanya dia once dia kaya, once dia sukses, di situ juga ujian. Dan ada orang yang tidak lolos ujian ini ya. Ramai orang sakit ingat Allah. Allah. Tengok ya. Allah. Sihat? Duk tak ada dah Allah. Ah, nampak tak? Maknanya ketika dia sakit lulus ujian, ketika dia sihat fail ujian. Jadi sebab tu kedua-duanya. Ini skop sabar. Justru itu, apa itu sabar? Ini skop sabar yang kita sebutkan tadi. Seolah-olah semua sekarang ni kita, mana setiap saat, nilai sabar, value sabar tu ada dalam diri kita. 24 jam. 24 jam. Nilai sabar tu ada. Kita berdiri solat, kenapa dia solat? Sebab dia sabar. Dia buat sembahyang sunat, dia sabar. Dia tak melakukan maksiat, dia sabar. Jatuh dia sabar. Semua 24 jam kita ada benda dalam hati kita, satu nilai dalam hati kita yang kita kena semat, namanya sabar. Baik. Dan yang tu untuk orang beriman, Allah minta dia besar. Allah minta dia besar berbanding orang tak beriman. Sebab tu orang panggil orang beriman. Maknanya, orang beriman, kamu punya yang dalam hati kamu yang namanya sabar itu kena besar. So apa itu sabar? Kalau kita boleh definasikan, apa itu sabar? Tak dengar? Terus. Sabar, takwa. Kita baru nak cerita sabar, dah cerita takwa pula. Ya Allah, ya Tuhan. Takwa ni lebih luas perbincangan dia. Kita sabar dulu. Sabarlah satu-satu. Redha, tengok. Baru tak habis sabar lagi nak suruh bincang redha pula. Berhemah di dalam menghadapi cabaran. Okey ya. Sabar, perintah kata ya. Baik, mudahkan saja perbincangan. Benda tu ada dalam kepala kita, cuma bila nak define, alamak. Sebab itulah bila orang kena ujian, kita pun sabarlah. Itulah wordnya, sabarlah. Dia tengok muka kita, kau tak kena, tak apalah. Okay. Sebab kadang-kadang betul, kadang-kadang menyuruh sabar itu pun kena ada masa dia kan. Kadang-kadang ada masa dia. It's okay lah. Baik, sabar ni adalah sebenarnya satu kekuatan. Dia adalah satu strength, kekuatan dalaman untuk react kepada apa saja yang datang. Dia ada satu kekuatan. Dia adalah satu kekuatan, strength, al-quwah. So sabar adalah kekuatan dalaman untuk kita react. So react tadi ialah perintah, yang tadi lah yang kita cerita tadi, yang scope tadi tu. So kita ada kekuatan untuk react perkara tersebut ya. Dan sebab itulah nilai tersebut ya, kekuatan tersebut yang menjadikan pertama sekali kita accept,
menerima. Ha, ya? Sebab dalam konten kekuatan itu ialah mesti ada accept, terima. Sebab kalau kita tak terima perintah, kita takkan. Kenapa orang tak solat? Dia tidak menerima perintah. Dia tak accept. Ha, dia tidak ikhlas. Ya? Apa lagi? Kenapa orang tak, kenapa kita tak, Allah bagi ujian, kita tak terima. Kita marah balik. Kita merengus dan segala macam. Sebab accept. Kita tak terima. Once kita tak terima, maka pada ketika itu, kita tak ada kekuatan. So kekuatan itu yang disebut kekuatan ya untuk berhadapan. So sebab itulah kita kena minta kepada Allah kekuatan itu untuk aku bersabar. So untuk sabar tu kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, ya Allah rezekikanlah kami kesabaran, ya Allah. Maknanya rezekikanlah kami kekuatan yang dalam tu ada accept, ada ketenangan, ada reaksi balik yang baik. Itu semua sebenarnya ya. Sebab dan sabar dan hari ni bila sabar tu nilai tu makin kecil ya, tenaga tu makin kecil, mana apa saja yang datang pada kita, kita tak dapat nak counter balik dengan cara yang sepatutnya ya. Orang marah kita apa kita buat? Marah balik, tak payah marah pun, hon je pun kan, nampak tiba-tiba marah. So kalau kita besar sabar, accept, oh apa hal, oh aku salah rupanya, so apa tindakan? Minta maaf, selesai masalah. Tetapi bila once kita close pintu accept, terima, maka pada itu berlaku apa yang berlaku ya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar tu sebab dia tu ada, kena ada dalam diri kita setiap masa, bukan pada masa event tu baru kita nak ambil sabar. Ingat ya, Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu kita perlukannya ketika hentaman pertama datang. Sebab itu selaju hentaman itu, how can kita nak ambil sabar? Kita takkan ada sempat nak ambil sabar. Dia kena ada sentiasa dalam diri kita. So kena melatih, latih. Ni saya cakap bukan pada tuan-tuan. Ini saya cakap pada diri saya. Sebab saya tengok tuan-tuan macam okey, kami sabar. Ya, cara-cara alhamdulillah yang ada di sini. Amin ya Allah. Sebab dia penting sangat. Dia adalah benda asas dalam kehidupan seperti asas air. Sabar ni adalah asas dalam kehidupan, sama asas-asas benda-benda asas yang lain. Sebab kalau tak ada sabar, kita tak taat pada Allah. Bila tak ada sabar, kita tak boleh terima takdir dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, ya Allah, rezekikanlah kami sabar ya Allah. Sebab Allah minta, Allah bagi tahu kita cara kamu nak kena minta tolong adalah kamu kena ada sabar dalam hati kamu. Yang saya cerita tadi, kena ada baru kamu dapat minta pertolongan daripada Allah. Kalau tak ada benda tersebut, kamu dan pertolongan Allah, kamu tak ada connection. Macam itulah bahasanya. Maknanya Allah sentiasa nak tolong, tetapi Allah syaratkan kamu kena sabar untuk menolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar benda tadi yang kita katakan tadi ya. So keupayaan, kekuatan untuk berhadapan dengan apa saja. Dan dia perlu latihan lah. Sebab tu semua yang ni kan, dia perlu latihan ya, latihan. Kan? Okey. Okey, maknanya ketika kita tak diuji, sentiasa besarkan tentang apa yang Allah bagi pada kita. Besarkan accept tu. Besarkan hati kita, terima, hati kita rasa bahawa sentiasa melihat. Sebab ya, manusia bukan apa yang dia dapat, tetapi sejauh mana dia hargai apa yang dia dapat. Ada orang dapat sejuta tapi tak harga. So accept dia kecil je. Ada orang dapat seringgit je tetapi besar dia rasa bahawa ketika itu seringgit tersebut sangat berharga pada dia. Cuba bayang kalau dapat sejuta. Ya. Dan ini soal dalaman. Kita sedang bercerita ini ada dua. Sebab Allah bagi pada kita tahu cara nak minta tolong, ada dua cara. Satu internal, satu external. Nanti solat adalah external. You praktik. Yang ni bukan praktik. You kena pasang dalam hati kamu. So sabar adalah kena pasang dalam hati kita. So dengan cara kita memasang kesabaran tersebut, barulah kita dapat link pertolongan daripada Allah. Maknanya kita ni dah memang tak mampu dan kita minta pertolongan daripada Allah. Tetapi Allah minta kita sebagai hambanya ditaklifkan untuk memasang kesabaran dalam hati. Sebab tu kena latih. Masa biasa ni kita tengok pemain bola. Saya pernah cakap juga contoh ni, misal ni main bola, dia main berapa minit? Perlawanan
Ha, baru ni lah lelaki-lelaki banyak bercakap, alhamdulillah ya. Perempuan ni macam blur je. Alhamdulillah ya. Buat buat pertama kalinya. Dah gurau je ya. 90 minit. Tengok ya, 90 minit. Dia orang berlatih 9 minit kan? Dia orang, dengar saya. Ha, ni perempuan pun memang confused juga agaknya. Tetapi boleh secara logiknya. Nak main 90 minit je, berlatihnya 900 jam. Tak boleh 90 minit nak main, berlatih 90 minit juga. Takkan menang. Ha, sebab tu ranking kita kat bawah macam. Ranking kita, ya Allah, Timor Leste pun bagus lagi agaknya lah. Wallahualam kan kita. Okey, nak ceritanya apa semua yang dikasihkan? Okey, menunjukkan bahawa kita di masa biasa ni kena latih ni, ya, dapat satu nikmat syukuri betul-betul. Sebab orang yang benar-benar mensyukuri nikmat, dilatih dan kemudian dinampak, ya. Sebab itulah saya baca dalam tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, ketika awal dulu dia mensyarahkan tentang pujian, apa dia kata, barang siapa man kana nadhruhu fi waqtil bala'i ila al-mubtali la ila al-bala'i la kana nadhruhu fi waqtin ni'mati ila al-mun'imi la ila ni'mati. So kita boleh buat dia secara terbalik. Apa dia kata, siapa yang kena ujian, dia nampak bukan ujian, mubtali, yang menurunkan ujian. Bukan pada ujian, bukan orang kata. Okey, orang kata ni, ini sebab saja ni. Tetapi Allah yang saja nak uji je. Man kana nadhruhu fi waqtil bala'i ilal mubtali. Kepada yang memberi ujian. Itu yang penting sebenarnya. Maknanya, terus nampak kepada yang memberi ujian. Ini asbab, sakit ni asbab saja. Orang kata asbab saja. Orang tipu tu asbab saja. Itu semua asbab-asbab. Tetapi hati kita semua nak melihat. Ini bagaimana how we develop kita punya kekuatan sabar dalam diri kita. Adalah orang ini apabila dia dapat nikmat. Sebab dia percaya, Imam Fakhruddin Ar-Razi percaya sebenarnya antara sabar dan bersyukur, dia kata kadang-kadang orang lebih payah nak bersyukur daripada sabar. Ya? Lebih payah orang. Walaupun kita, syukur. Apa dia? Payah? Payah ke? Kita datang kelas ni, berapa ramai orang bersyukur? Compare to, ada seorang dia dapat RM10,000. Dia tak datang kelas, dia dapat RM10,000. Ada orang bagi RM10,000. Menggigil, menangis tu. Tak pernah datang masjid negeri. Datang untuk solat, untuk sujud syukur. Kenapa berharga sebab dapat RM10,000? Kita punya berada dalam kelas ni, adakah nilainya RM10,000? Lebih besar. Tetapi nampak tak? RM10,000 sujud syukur. Kita dapat ni, biasa je. Nampak tak? Ha, sebab tu syukur tu payah. Syukur tu payah. Sebab syaitan akan sentiasa slimkan rasa tu. Sebab syaitan, peranan pertama dia adalah nak slimkan rasa syukur. Tu je dia punya perjuangan, dia adalah nak slimkan. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ. Wahai Allah, kamu akan mendapati mereka takkan pandai bersyukur. Dapat RM10,000, wow, menangis. Kita dapat jadi tak? Kita semalam subuh tadi, kita tak rasa apa-apa. Kita ada rumah tangga, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak. Kita tak bersyukur sebab syaitan selinkan. Tak jadilah kita bersyukur setiap hari. Setiap hari kita tak bersyukur. Sedangkan Allah kata, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kamu takkan mampu nak membilang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So, sabar itu ya. Sabar. Sebab itulah antara pelatihan. Ni. Pelatihan sahaja. Macam orang kata, Nabi ajar kan, Nabi ajar kan, kalau kamu marah ketika kamu berdiri, ni duduk, ya. Baik, apa benda tu, apa benda sebenarnya di duduk? Nah, sebenarnya sebab setiap masa kita ni ada akal, ada nafsu, ada hati. So dia orang ni interconnected, berhubung. Ya, kita ada emosi juga. Kita letak emosi ya. So semua ni link. Semua keputusan kita ni sebenarnya apa yang kita buat ni hasil daripada
Lita dalaman ni. Lita dalaman ni. Ya, akal kita cakap macam ni. Eh, you kena macam ni. You kena bertindak macam ni. Semua yang berlaku di luaran ini sebenarnya adalah hasil daripada lita dalaman. Baik. Apabila kita marah, kita otomatis besar kitanya emosional. Tetapi emosional dia besar, dia berlaku apa? Dia akan switch off akal. Emosi ni bila dia besar, dia switch off akal. So bila akal dia switch off, apa jadi pada manusia? Bertindak di luar akal. Jadi kenapa Nabi suruh kita berdiri duduk? Nak redakan ya? Oh, sebab diri tu duduk. Ya, betul semua, betul. Ya. Baik, kenapa semua ini? Kita hanya sebab orang dalam psikologi ya, bila kita marah, kita ada 6 saat yang paling berharga untuk jaga. Kita ada 6 saat. 1 saat. 2. 6 saat. Kira 6 saat. So, Nabi ajar bila kita berdiri, kita marah, maknanya mungkin emosi itu sedang offkan switch kita punya akal. Dan cuba bayang, kalau off betul-betul, memang kita akan bertindak di luar akal. So, bila kita berdiri dan kita duduk, berapa saat tu? Kita sedang buy time. Adalah penting untuk buy time. Dan orang yang tak boleh buy time 6 saat dia tak jaga, jadi apa yang jadi? Berkelahi, berapa, berbunuh, bersegala macam. Dan ini sebenarnya just pelatihan, tetapi nak kukuhkan kesabaran. Tetapi bagi orang yang penuh dengan sabar, dia tak perlu buy time apapun sebab dia memang sabar. Nabi kena baling dengan batu, tak offer pun malaikat hantar balik. Kalau kita, sebab tu nasib baik Allah tak hantar malaikat macam tu kan. Kalau tidak, ya Allah, terbalik kereta sana, ya jadi batu sana, keras sini, kena sumpah dengan kita kan. Oh, dia nanya aku, ya wahai malaikat, hantar, brum, hancur rumah dia. Dan sebab itu tak berlaku pada kita. Baik-baik, semua yang dikasih sekalian, sekarang ni cerita dia adalah orang umat yang gemilang, umat yang hebat, umat yang umatan wasata. Maka konten yang lain dalamnya adalah mereka itu meminta pertolongan dengan Allah. Okey, dia ada kita pecah-pecah kan ya. Minta pertolongan, kita dah cerita tadi. Caranya sabar, kita dah cerita. Wassalam. Dan mengerjakan solat. Ya, mengerjakan solat. So, solat adalah salah satu cara fizikal. Fizikal. Sebab sabar bukan fizikal. Sabar betul-betul dalaman, inner strength. Tetapi solat ialah fizikal. So, apabila kita nak minta tolong dengan Allah, maka bangunkan solat. Aqimis solat. Bangunlah solat. Allahu Akbar. Okay? Dan Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Kenapa tak Allah bersama dengan orang solat? Ya? Sebab iman lah, ya, iman kat dalam. Wahai orang beriman, iman kat dalam. Inner strength kat dalam. Maka Allah nak bercerita bahawa Allah bersama-sama dengan orang yang membina kekuatan dalaman. So solat itu sendiri nak bagi tahu bahawa, sebab tadi dah diterangkan, kenapa seorang boleh solat? Sebab dia sabar. So walaupun Allah tak kata Allah bersama dengan orang yang solat, tetapi dalam maksud yang sebenar, Allah nak bagi tahu bahawa solat bersama kesabaran itulah yang akan menunjukkan Allah bersama-sama dengan mereka. Maknanya ayat ini strengthnya adalah pada sabar. Sebab ayat solat selalunya kepilannya adalah zakat. Solat adalah kepilannya zakat. Sebab ni praktik. Tetapi sekarang ni solat dengan sabar dikepilkan. Kenapa? Sebab nilai sabar itu yang menyebabkan dia boleh solat. Ya? Kalau solat dan sabar ni, solat dan zakat adalah benda berbeza. Solat dan zakat benda berbeza. Solat dan sabar benda yang sama. Solat yang sabar dan sabar benda yang sama. Alright. Okay, habis yang tu. Kemudian kita akan masuk kepada Allah bagi tahu, jangan kamu berkata, wahai orang-orang beriman. Ni semua orang beriman. Ingat, ni orang beriman. Kalau cakapnya, wahai orang beriman, kamu beriman kan? Jangan kamu kata, wahai orang beriman, sesiapa yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Ya, jangan kamu kata macam tu. Ha. Bahkan, katakanlah, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka.
Ya, bal ahyaun. Bal ahyaun. Ya, dalam ayat yang lain, bal ahyaun 'inda rabbihim. Ahya di sini maknanya hidup, ya, tetapi hidup tersebut di sisi Tuhan. Kita hidup di sisi manusia. Orang yang syahid hidup di sisi Tuhan. Hidup di sisi Tuhan. Kenapa semua yang dikasih Islam? Sebab Allah nak cerita lepas ni ujian-ujian yang berat, maka ujian yang paling berat, kesakitan yang paling berat dan pahala yang paling berat ialah pahala orang yang mati di jalan Allah. Itu paling berat. Ya. So, ayat ni akan sambung ayat yang 155, maknanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah ialah okey. Satu lagi ya. Satu lagi. Kita nak tanda apakah umat-umat yang hebat. Kiblat, solat, sabar, semua ada kan? Meminta pertolongan, tolong. Meminta pertolongan tu besar. Meminta pertolongan dengan Allah. Dengan cara yang solat dan sabar. Dan yang keempat, boleh masuk dalam senarai ialah jihad fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah. Dia ada satu kalimat namanya jihad. Ya? Jihad. Baik. Sebab itulah jihad ini lah yang menyebabkan para sahabat menjadi manusia-manusia yang hebat. Ya, sebab mereka ada kualiti mujahid. Ya. Dia orang tu ada kualiti seorang mujahid. Seorang mujahid. Tetapi kita tahu bukan semua 140,000 para sahabat itu syahid, tak ada. Tetapi 140,000 para sahabat itu dalam minda dia orang, dalam sikap dia, dia orang seorang mujahid. Seorang pejuang. Ha, sebab tu kena masukkan semangat juang dalam umat yang hebat. Kena ada semangat juang. Bukan berperang tak, ya. Ini memang dia kena tapi kat sini okey, semua faham. Yang tak faham tu yang pergi ke IC segala macam kan. Yang tak disuruh pun oleh agama dengan cara yang tak betul, itu yang tak betul. Tetapi jihad, semangat tu kena ada dalam diri. Untuk umat menjadi hebat, dia kena ada semangat dalam diri. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, ya. Ini bukan cerita perang, ya. Ini bukan cerita perang. Ini bukan cerita kononnya kita angkat perang, bunuh orang kafir. Tak ada sama sekali. Tetapi sahwah, semangat, kualiti seorang pejuang kena ada pada semua orang-orang yang beriman. Dia kena ada kualiti tu. Walaupun dia mungkin seorang ibu, walaupun mungkin dia seorang isteri. Seorang ibu dengan semangat seorang pejuang berbeza. Seorang isteri dengan semangat seorang perjuang berbeza. Seorang suami dengan semangat seorang perjuang berbeza. Sebab tu semangat pejuang itu mesti ada. Sebab tu dalam organisasi pada hari ini di barat pun dia orang belajar tentang art of war, Sun Tzu. Dia suruh perang ke? Tetapi itu tentang art of war. Maknanya dia nak bahawa seorang pekerja, tetapi you punya mentaliti seorang panglima perang. Dan sebenarnya mentaliti itulah yang kena ada dalam jiwa umat Islam, ya, yang kena ada jiwa umat Islam. Sebab bila kita tidak ada mentaliti tersebut, maka jadilah umat yang tak akan jadi umatan wasatah. Dan ini dimasukkan. Sebab saya kira nanti kita cerita lebih sikit kot, nanti akan datang, ya, supaya kita nampak tentang perkara ini. Kenapa semua yang dikasih Islam? Tapi masukkan dalam senarai umatan wasata yang kita sedang senarai. Kita mula listkan apakah senarai yang aku kena ada sebagai orang yang mendapat petunjuk akhir sekali. Tajuk besar mendapat petunjuk. Semua yang saya kasih Islam mesti ada jiwa seorang pejuang, ya, jiwa seorang pejuang. Yang ini orang yang hatta dia sanggup berjuang dan dia itu mati di jalan Allah. Sebab tadi ingat tadi yang minta pertolongan itu untuk keselamatan hari akhirat, maka sekarang ini orang yang mati di atas muka bumi dihabiskan untuk mendapat keselamatan di hari akhirat adalah yuqtalu fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Ya. Nanti kita bincang sikit agaknya apa maksud para ulama menyebutkan fi sabilillah. Apa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah? Dan mungkin ayat yang lain Allah tak kata fi sabil, Allah kata fillah. Walladzina jahadu fi sabilillah walladzina jahadu fina. Yani pada kami, pada Allah. So mungkin nanti kita akan bincangkan sedikit insya-Allah antara keduanya dalam kita memahami bagaimana ciri kita sebagai umat yang hebat. Kita nak kan, insya-Allah. Amin ya rab. Ya, kita nak semua benda ini.
kita nak pasang dalam diri kita, kita nak pasang dalam diri kita semua sifat-sifat ini, sebab sifat tersebut adalah sifat cemerlang dan sifat yang mendapat petunjuk. Sebab tu ayat yang terakhir adalah wa ulaika humul muhtadun. Ya, muhtadun, ya. So kita kena cerita benda tersebut dalam ayat-ayat ini insya-Allah sebelum kita pergi umrah insya-Allah. Pada ayat 158. Pada ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ha, itulah nak ajak pergi umrah kan. Jadi sebelum pergi umrah tu, maksudnya sebelum ayat kita cerita tentang umrah, ya, habiskan dulu, sebab ciri-ciri itu penting supaya supaya apa dia? Supaya cerita tentang tentang Kaabah, apa tadi, Kaabah yang kita cerita tu, dan akan ada kita jumpa pada ayat 158. Tu nantilah, tu nanti insya-Allah. Okey, amin ya Rab. Okey. Semoga ada okey. Nanti saya cuba ya apa yang Tuan Haji sebutkan. Hidayah. Tuan Haji kata, okey, kalau kita nak buat satu mind mapping, peta minda. Okey. Atas sekali. Hidayah. Oh. Okey. Tuan Haji kat belakang tu pakar mind mapping ya. Oh, mana? Oh, mana? Ada. Mana? Oh, masya-Allah. Best duduk situ. Okey, baik. Semua yang saya kata, okey, Tuan Haji, hidayah dalam Fatihah, ingat tak Fatihah? Bila Fatihah Allah kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhi, pecahkan. Ladhina an'amta alaihim. Ghairil. So, orang yang tak dapat hidayah ialah ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Amin. Okey, turun bawah lagi. Kita belajar, kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Baik, surah Al-Baqarah, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Inni faddaltukum, kami telah lebih, aku telah lebihkan kamu hai orang Yahudi sebelum ni terhadap sekian alam. Itu ayat tu kat sini. Baik, sekarang ni dia orang ni tak dapat hidayah. Yang kami tak nak. Man haula'i, ditanya pada Nabi, man maghdub, man dhalin? Al-maghdubul yahud wadhalin nasara. Dua itu ialah orang yang turun kitab-kitab nabi-nabi turun kat dia orang. Tapi dia orang tak dapat hidayah. Kita dapat hidayah. Kita diberi hidayah dengan Nabi, dengan Al-Quran. Jadinya umat itu adalah umatan wasatan dalam konteks sekarang ni. Umatan wasatan. So apa cirinya? Ya, cirinya adalah okey, kiblat. Allah cerita tentang kiblat. Allah ulang 3 kali tentang kiblat. Dan kemudian Allah cerita pula tentang umat itu, apa yang ada pada umat tersebut yang kita katakan tadi adalah yang minta tolong pada Allah dengan kualiti kesabaran yang ada dalam diri mereka, dan secara praktiknya mereka mendirikan solat, dan kemudian mereka pasang dalam diri mereka sifat seorang pejuang. Ya. Itulah yang tidak ada dalam masyarakat kita. Bukan tu je, banyak tak ada. Ya? Banyak tak ada dalam tu kan. Maka sebab itulah kita tidak dapat petunjuk daripada Allah SWT. Waliyazubillah. Semua kita dapat. Amin ya. Rabbal Alamin. Baik, semua yang dikasih sekalian. Semoga ada kebaikan ya Allah apa yang kami lalui pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Ya, untuk kita semua. Dan apa yang buruk, saya yang memegang mikrofon ini adalah kelemahan saya. Jadi kita baca doa di penghujung semua ini kan, kita sama-sama baca bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا
واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين dengan doa yang sama-sama kita baca berakhirlah kelas kita pada pagi ini. Semoga Allah jadikan ini amal soleh kita yang tersimpan di sisinya dan menyelamatkan kita di alam kubur, di padang mahsyar melalui talian siratal mustaqim sehingga kami semua masuk dalam syurga Allah secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qaballahu minkum.